Sedikitnya dua orang tewas dan beberapa lainnya terluka saat sebuah badai kencang menerjang wilayah kota Houston Utara, Texas, Amerika Serikat. Angin kencang menyebabkan mesin crane yang tengah dioperasikan untuk membangun sebuah rumah di daerah Ladera Creek jatuh dan menimpa sejumlah pekerja. Dua pekerja tewas dan tujuh lainnya mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit. Yeah, so around 3:57 we received the initial call, initially as a 911 hang up, and they reported that a house had possibly collapsed that was under construction. When we arrived, we did indeed find the collapse, and we found that serangkaian badai yang disertai tornado dan petir memicu dikeluarkannya peringatan di sejumlah wilayah di Houston. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di daerah Huntsville. Badai memutus aliran listrik yang membuat lebih dari 10.000 rumah warga gelap tanpa listrik.